Seorang kakek di Jember tega mencabuli bocah 12 tahun dengan iming-iming uang 20 ribu. Pencabulan ini dilakukan sang kakek saat bocah tersebut akan bermain bola voli bersama teman-temannya. Kakek 80 tahun ini digelandang ke kantor Polsek Jombang dengan tuduhan mencabuli bocah berusia 12 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Jurus yang digunakan sang kakek cukup manjur, hanya dengan iming-iming uang Rp20.000. Pelaku mencabuli korban di kamar rumahnya. Saat ini korban mendapat pendampingan khusus di kantor PPA Polres Jember. Kasus serupa juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pria ditangkap karena diduga telah mencabuli anak berusia 14 tahun. Pelaku tak lain adalah ayah tiri korban yang tega melakukan pencabulan berkali-kali. Korban tak bisa berbuat banyak karena di bawah ancaman orang yang selama ini dianggap sebagai ayah kandungnya itu. Ironis, ibu korban yang mendapat aduan atas tindakan bejat sang ayah justru korban diusir karena dituding sebagai perusak rumah tangganya. Pihak polisi sudah mendalami kasus ini dan hasil dari visum ada bekas robek pada organ intim korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pelindungan anak dengan ancaman kurungan penjara di atas 10 tahun. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Anjis melaporkan.